Jadi di saat kita sebagai seorang hamba Allah ini merasa sangat butuh kepada Allah, maka di waktu tersebut biasanya kita ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, waktu yang terbaik menurut beliau adalah waktu di mana seorang hamba itu menyaksikan dalam dirinya dengan penuh keyakinan bahwasanya waktu di mana mereka itu merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau katakan orang yang waktunya di dalamnya dia merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu yang terbaik? Karena waktu tersebut hampir semua hamba Allah itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi di saat kita sebagai seorang hamba Allah ini merasa sangat butuh kepada Allah, maka di waktu tersebut biasanya kita ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inginnya kita ini ditekankan oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, tentunya jangan kita ingat kepada Allah dalam keadaan butuh saja, tapi ini menjadi batu loncatan di mana di saat seorang hamba itu merasa butuh dengan Allah, itu ingat terus sama Allah. Contoh, kita punya anak kuliah, ngekos jauh dari kita, tempat yang jauh yang tidak mungkin kita bisa mengontrolnya setiap harinya. Akhirnya di dalam doa-doa kita ini kita selalu menghadirkan rasa butuhnya kita kepada Allah. Maka di saat kita butuh sama Allah, pasti kita akan dekat dengan Allah, selalu beristighfar, selalu berdoa, minta kepada Allah diberikan perlindungan anak kita. Nah, di waktu seorang hamba ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah waktu yang terbaik.